Lalu teman-teman kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, kali ini berita datang dari OS buatan Huawei, yaitu Harmony OS, yaitu dilanjut. Desain UI terbaru. Hasilnya itu, waktu perilisan Harmony OS Next sudah semakin dekat. Dalam perilisannya ini, Huawei mengunggah video teaser yang mengungkap sejumlah perubahan yang dibawa oleh sistem operasinya tersebut. Beberapa perubahan yang dibawa di Harmony OS Next ini adalah mengenai desain UI, desain monoton yang sebelumnya digunakan kini berubah dengan tambahan dimensi dan konsep baru. Lanjut dari sistem Arena, beberapa konsep baru digunakan Huawei untuk Harmony OS Next ini diberi nama Spatial, Vivid Color, dan Immersive. Salah satu konsep baru untuk Harmony OS Next diberi nama Star River. Nama ini sempat diganti usai sebelumnya menggunakan kode nama Galaxy. Dipastikan akan menggantikan Android, sejumlah developer di China kini mulai saling berlomba-lomba untuk mendaftarkan aplikasinya untuk bisa menggunakan Harmony OS Next. Menurut laporan terbaru, setidaknya ada 200 aplikasi terkenal di China sedang dalam masa pengurusan untuk bisa digunakan di Harmony OS Next nantinya. Beberapa di antaranya adalah Kiho 360, Union Pay, Xiao Hongshu, Amap, Tongcheng Travel, dan sejumlah aplikasi lainnya yang memang sudah cukup terkenal dan banyak digunakan di China. Tidak hanya akan dirilis di China, lalu dipercaya akan membawa Harmony OS Next untuk dirilis secara global nantinya guna menyaingi kepopuleran Google dengan Android garapannya. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari OS besutan Huawei, yaitu Harmony OS, yaitu dilansir dari berita dari suara.com, yaitu segera rilis Harmony OS Next bawa desain UI terbaru. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang video tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar terus berkembang. Terima kasih.